Kama kutiba 'ala alladziina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SDN 081 Kebon Kedang Tridawinaya, Ibu Bapak Guru dan tenaga kependidikan. Alhamdulillahirrabbilalamin, pada hari ini tanggal 10 April 2023 kita akan melaksanakan yaitu pesantren kilat. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kelancaran, amin ya rabbal alamin. Kemudian anak-anak, untuk hari ini yaitu pembukaan, insya Allah nanti akan dibuka oleh Ibu Kepala Sekolah. Mudah-mudahan kita semuanya dapat mengikuti acaranya dari awal. Kelar yang sudah menyampaikan sambutannya. Baik, selanjutnya yaitu sambutan dari Kepala Sekolah SDN 081 Kebon Kedang Tridawinaya, yaitu Ibu Ada Renira SPD. Kepada Ibu disilakan. Sekaligus membuka acara pesantren Ramadan. Kuatkan akidah, mantapkan ibadah untuk mencapai berkah Ramadan. Ibu silakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Masih lemas menjawabnya ya. Coba semangatnya anak soleh yang mana. Ketika ada yang mengucapkan salam, dijawab dengan ikhlas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semua semangat ya. Nah, tidak ada yang ngobrol, sebentar saja ya. Nah, Ibu akan menyampaikan beberapa hal yang harus kalian ikuti selama pesantren kilat. Bisa dimulai enggak? Nah, sekarang kata Bunda Yani, tutup mulutnya ya. Matanya lihat ke depan, mulutnya ditutup, kupingnya dibuka. Bisa? Hai. Halo. Iya. Ya. Sekarang nanti giliran kalian ketika ditanya sama bunda-bunda yang ada di depannya, izinkan Ibu memberikan beberapa hal yang perlu kalian ikuti selama mengikuti kegiatan pesantren kilat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Ibu Bapak Guru SDN 081 Tridawinaya, dan yang terhormat juga orang tua yang sama-sama hadir pada hari ini, yang ada di luar mohon maaf tidak bisa masuk ke ruangan karena terbatas keadaannya, dan juga anak-anak yang Ibu banggakan dan Ibu cintai ya. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pada hari ini hari ke-19 ya, puasanya kalian tetap bertambah cerah wajahnya, kelihatan ya dari muka kalian yang ikut puasa full dan yang setengah-setengah juga sudah kelihatan ya. Anak-anak yang Ibu banggakan dan Ibu cintai, juga guru-guru yang saya hormati dan saya banggakan. Pertama-tama marilah kita
panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa pada hari ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat batin ya. Selama kita menjalankan ibadah puasa ini, mudah-mudahan senantiasa Allah menyertai kita ya, diberikan kesehatannya, umur yang panjang, dimurahkan rezekinya, dan segala hal yang kalian lakukan semua di bulan puasa menjadi amal ibadah yang lebih mantap ya dari sebelumnya. Karena apa? Di bulan puasa ini adalah bulan yang paling apa coba? Yang paling iya, karena bulan puasa ini bulan yang penuh rahmat, barokah dan hidayah dari Allah, menambahkan amal ibadah yang kurang sebelumnya. Mudah-mudahan puasanya kita ini diterima oleh Allah ya. Karena puasa bukan hanya menahan lapar, menahan haus ya. Karena puasa ini segala sesuatu harus bisa ditahan ya. Dan untuk itu mudah-mudahan selama kegiatan pesantren kilat ini dimulainya tanggal 10 ya, tepat 10 April hari ini, mudah-mudahan sampai tuntas kalian bisa mengikuti kegiatan pesantren kilat ini ya. Dan mudah-mudahan ibu bapak gurunya senantiasa selalu sehat, bisa membimbing anak-anak kita semua, berikan apa arahan-arahan yang mestinya anak-anak itu menerima apa sih artinya puasa. Nanti kalian diajarkan ya, apa sih artinya kalau kita semuanya bersilaturahim ya. Nah itu adalah akidahnya puasa. Nanti kalian mendapatkan ilmu dan materinya dari bapak ibu guru semuanya ya. Anak-anak yang ibu banggakan dan ibu cintai ya, selama ikut pesantren kilat ya, ada aturannya. Hai. Halo. Ya. Nanti ketika kalian diberikan materi, hai, ini ada hadiah untuk kalian yang siap ya. Dengarkan. Ya, tidak ada yang ngobrol. Selama pesantren kilat, kalian full. Nih, cirian guru ya. Full dari awal sampai akhir mereka mengikuti, ada hadiahnya ya. Lalu ada hadiah untuk siapa saja yang bisa mengikuti materi selama diberikan oleh ibu dan bapak guru. Ketika kalian bertanya, tanya yang menjawab betul, ada hadiahnya. Mau hadiah enggak? Ya, hadiah dari ibu mah, tapi hadiah untuk kalian mah masuk surga semuanya ya. Amin ya robbal alamin ya. Jadi nanti kalian guru anak yang hari ini juga tidak masuk, karena ibu lihat kalau kelas bawah ini 1, 2, 3 itu khas 9 kelas, ternyata tidak full semuanya, berarti ada yang tidak masuk dengan alasan sakit, males ya, padahal itu ada nilainya, nilai yang nanti buat kalian jaga di akhirat ya. Nah, cirian sekali lagi ya Bu Guru ya, siapa hari ini berapa orang yang tidak masuk dan siapa yang paling rajin full dari awal sampai akhir mengikuti kegiatan. Lalu nanti ada acara buka bersama, mau ikutan gak? Ya. Nah, untuk buka bersama nanti ibu harapkan yang jauh mah tidak terlalu dipaksakan ya. Kalau misalnya dekat sini-sini mah boleh kita bergabung ya. Tapi untuk anak-anak yang rumahnya jauh ya, yang jauh di sini di mana ya? Daerah Ciwastra ya, Ciwastra atau dari Cicareum gitu ya. Enggak usah memaksakan ya. Jadi yang dekatnya saja ngikutin acara untuk buka bersama ya. Nanti di akhir penutupan sekolah di sini akan membagikan ya, membagikan apa, parsel ya, parsel lebaran ya, membagikan parsel lebaran untuk
yatim piatu, duafa dan yatim juga nanti akan kebagian ya. Jadi jangan kita apa merasa sedih karena itu mah kadedekannya di sekolah buat kalian ya. Terima dengan senang hati ya, jangan dilihat nanti isinya, yang penting kalian sudah ada yang memberikan kasih sayang untuk kalian semuanya ya. Nah itu aja yang Ibu sampaikan. Mudah-mudahan dalam acara kegiatan pesantren kilat ini semuanya tetap semangat, diberikan kesehatan dan diberikan umur yang panjang ya. Mudah-mudahan semua nanti bisa berkumpul kembali ya. Nah untuk itu mari kita sama-sama pesantren kilat ini kita buka ya, yang bertemakan kuatkan akidah mantapan ibadah untuk mencapai berkah Ramadan 1444 Hijriah ya. Dengan mengucapkan bismillah bersama kita buka acara pesantren kilat di SD 081 Kebon Gedang Kridawinaya. Resmi Ibu buka ya. Terima kasih untuk itu. Mangga nyanggakan pembawa acara untuk mengikuti selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah.